Jadi di video kali ini guys, Bang Cupu mau ngajakin kalian untuk bermain SCP-3008 lagi. Tapi seperti biasa, Bang Cupu nggak sendirian. Karena bakal ditemenin sama si... Kacil! Dan Mama Cil. Dan masalahnya, kita ini masuk ke IKEA-nya itu udah gelap-gelapan gini dong. Kenapa gini gelap-gelapan? Iya, soalnya dimatiin, udah tutup. Hah? Pelanggannya jadi baik cuy. Iya, bukan pelanggan, penjaganya, penjaga yang gak ada muka. Nah, kalau gelap-gelap gini, dia, itu siapa itu ngelempar-lempar, woi? Kita harus diam-diam dulu sampai terang. Nanti kita bikin apartemen kita ya. Sebelum mulai, pastikan kalian pencet tombol like-nya dulu ya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, kalian subscribe sekarang. Oke, langsung saja kita mulai main gamenya. Mantap! Jadi kesulitannya main game ini adalah kita ketemuan dan janjian itu susah banget guys. Makanya. Karena kalau ketangkep kita bakal mencar nih. Aku mau matiin suaranya aja. Barang-barang. Bentar, ini kita mau bikin markasnya dulu. Kita mau bikin rumah. Mau bikin rumah apa apartemen nih ceritanya nih? Rumah. Oke. Tapi ini gelap-gelap gini, Bang Cupu takut nanti ketangkep lagi. Yaudah sih. Kalian nggak boleh siul-siul ya. Kalau siul-siul nanti yang jaga datang loh. Jangan. Bang Cupu nggak kasih tahu. Jangan pencet-pencet sembarangan kalian. Aku mau pencet-pencet sembarangan. Bentar. Ini gelap banget, guys. Kalian kalau main game ini gimana caranya, guys? Janjian sama teman kalian, guys. Ini Bang Cupu tadi lama banget nih mau janjian. Bang Cupu. Cuy, lampu. Ambil tuh lampunya tuh. Gak boleh lari kan, gak boleh shift ya? Kita... Oke, let's go. Sekarang kita cari bahan. Cari bahan. Papan. Papan mana? Ini ya? Terserah. Papannya apa aja, penting papan gitu lah. Kita bikin yang di sini aja yuk, di tower sini yuk. Mana? Nih loh, ada tinggi nih. Oh itu. Mana? Ini loh. Halo. Ikutin aku. Ah, sini. Tapi kita harus ngeresto makanan juga ya, cuy. Hei, kalian jangan ke tengah-tengah loh. Ikutin aku. Kok gak bisa diklik ini? Diangkat dulu, F. Pick up loh. Oh iya udah. Oh ini nih ada papan. Terus, banyak nih. Bang Cupu ambil papan nih. Itemnya gimana? F ya. Di pick up E. Udah. Di E, Ma. Ma di mana? Ya, Ma di mana? Bikin nomor satu aja. Di mana? Ya, Ma bawa lah. Hah? Ma bawa. Kalian di mana tuh, Kak? Ini loh di tiang sini loh, tiang yang tinggi. Astaga, ini ini lebih menakutkan Mama Cil nih daripada penjaga IKEA-nya nih. Awalnya aku gak bilang lebih menakutkan Mama Cil. Ayo, kita stok makanan juga, lampu-lampu biar terang. Ya nih, aku kasih lampu. Aku mau cari makanan dulu, dadah. Oh iya. Kalau udah tutup, pulang kita harusnya. Bang, awas. Ini naruhnya susah banget. Udah lah, aku mau lempar aja lah ini ya. Jangan. Aku lempar ya, coy. Jangan, oi. Coy, aku lempar dulu. Dua. Ini belum ada temboknya ya? Hah? Oh iya. Iya harus bikin tembok. TV-nya. Sebentar, Bang Cupu pokoknya mau bikin tembok guys. Kita bikin apartemen yang sangat-sangat keren guys di IKEA guys. Kita bikin tembok apa aja? Walaupun sedikit loh banyak. Gampang banget bikin tembok TV. Eh itu, si Mik-Mik udah berkurang tuh energinya. Udah lah, biarin dia aja lah. Aku 65 nih. Naruhnya jangan asal-asalan loh. Oh, ini kalau mau mejanya. Ini Mik-Mik yang naro. Astaga, gua naro TV. Aduh, ini kalau mau ngerotet gimana ya? Hah? Kalau mau ngerotet gimana ya? Sini aku aja lah yang taruh lah. Kita mau bikin tembok. Tuh, nih taruh nih, bikin tembok sampingnya. Nih. Kalau pakai itu bisa. Jadi TV-nya samping bisa. Kita bikin tembok. Nih Bang Cupu ngambilin dulu ya bahannya ya. Bikin tembok. Gak bisa. Kasurnya. Kamu mati. Aku gak bisa. Oh, pakai rotetnya. Iya udah, rotet doang. Ya rotet doang, Bang. Wah, aku mau ambil sofa itu Mana sofa? Halo di. Nih, waduh. Masa gak bisa sih? Dahlah, aku mau lempar aja. Lempu. Hey. Ya, bercanda. 1, 2.
Mik daddy-nya gak? Astaga, Bang Cupo kaget dong beneran. Untung aku gak kaget, aduh, aku gimana? Oh bisa nih Bang Cupo nih. Nih jangan rotate lampu, nih. Mak. Jangan pakai lampu. Kenapa? Dan nanti kita ketahuan lah. Masa kita... Aku takut. Entar. Bang Cupo lagi mau. Lampu, astaga. Siapa dia naruh lampu? Kok bisa kayak gini sih, cuy? Duh, serem banget nih. Sabar ya, Bang Cupo lagi bikin ini. Cuy? Hah? Kayaknya aku lihat penjaga aja deh, cuy. Jangan, hei. Kenapa enggak boleh pakai lampu? Ya nanti kita kelihatan. Gak apa-apa kalau udah jadi temboknya. Ini temboknya belum jadi. Bang Cupo lagi bikin. Aduh. Bang Cupo kok denger suara-suara aneh dong? Woi, itu cekainnya kayak gimana sih? Hah? Jadi kalian harus ngerubah itu dulu kalau mau ini. Harus di 1, 2, 3. Itu kayak X, Y, Z gitu loh. Bentar ya. Aku tahu caranya. Nanti kalau udah dirubah, 1, 2, 3 baru dirotet. Nah. Bisa kan? Rotet. Ntar guys, Bang Cupo lagi bikin tembok dulu guys. Duh, ini serem banget guys. Rotet. Masa temboknya kayak gini sih? Kurang lurus. 3. Ah, tuh. Nah, itu lurus. Nah. Parah, Cil. Tembok tuh kayak wah, gini. Wah, parah nih Bang Cupo yang ngangkutin. Temboknya tuh kayak gini, Cici. Itu salah. Temboknya tuh gimana sih? Ya udahlah, pokoknya Bang Cupo ngangkut-ngangkut nih. Itu naikin, Cil. Kerjasama dong. Aku nge-lag dong, Bang. Nih. Aku gak bisa lihat kok lampunya di tengah. Jarin. Itu belakang TV, Cil, temboknya. Tuh. Disusun ya. Bang Cupo ngangkutin papannya. Mau di atas ini saja. Awas, Bang. Kenapa musiknya creepy banget ya? Namanya game horror. Emang ini game horror? Menurutnya game horror atau bukan? Banyak banget tapi yang main bocil-bocil. Awas, Mik. Aku mau taruh, Mik. Dadah. Kamu gak bisa kesini. Awas loh, Bang Cupo lagi ngangkut-ngangkut nih. Hah? Temen-temennya banyak-banyak yang request untuk main IKEA, cuy. Makanya. Tapi kok pada request gitu ya? Kemarin kita ngeliat IKEA beneran, kan? Iya. Si Mik-Mik lah lebih tepatnya. Iya. Mereka masuknya gimana dong? Iya, makanya. Nenek Bang Cupo, kasih lagi ya. Tuh. Nanti kalian masuknya gimana? Pokoknya nih? Dibikin tangga, Cil. Jangan asal tumpuk-tumpuk tembok doang, woi. Kita bikin tembok, Bang. Hei. Mik, kamu jangan bawa-bawa lampu gitu, Mik. Nanti kamu dicuklik loh. Mik nih keluyuran malam-malam nih, bocil nih. Nah, nanti kita... Ini, parah. Nanti kita kasih kursi juga. Kursi, terus lampu-lampu. Temboknya udah jadi belum? Hah? Ini Bang Cupu dari tadi ngangkutin kayu udah banyak banget nih. Loh, kayunya di belakang. Nah, ini. Tolong. Ini gelap banget. Iya, namanya juga. Udah dimatiin IKEA-nya. Hah? Oh, Mak, dari tadi. Lampunya diarahin, cuy. Iya. Aku nyangkut nih. Hah? Bisa kok tuh. Bang, ini kok serem banget ya? Gua takut gimana sih? Bisa bikin tembok loh. Temboknya udah bikin belum? Nah, ini udah bikin nih. Coba Bang Cupo inspeksi. Ah, udah jadi tuh. Duh, ini malah nyangkut di sini dong. Kalian bisa masuk gak? Ntar kalau udah jadi Bang Cupo panggil ya penjaganya ya. Parah, ini kan bukan. Bang, jangan dipanggil. Enggak, nanti kalau udah jadi. Cil, itu bukan tembok kali, Cil. Bukan tangga, Cil. Yang penting yang mirip. Ini meja. Ini pintunya mana nih? Kok ditutup semua? Makanya. Parah ini Miko, Cil nih. Bang, kenapa ini Cupo? Sini dong. Nah, gini. Bukan. Nah, gini loh. Gini loh. Bener kayak gitu. Nanti kalau nggak ada pintunya gimana kita mau turun? Iya. Ntar Bang Cupo cari kayu lagi. Cari cuy. Sini masih ada loh. Nah itu tuh ambil tuh. Kita bikin dulu. Aduh, nanti kita. Aku mau tutup aja biar Bang Cupo kayak. Hei. Udah Bang Cupo jadi tukang angkut. Ya. Toiletnya biar kita bisa.
bisa. Oh iya, nanti kita cari toilet juga. Ini ada. Energinya berapa? 27. Bang Cepu abis ini mau makan. Cil, aku 46. Kasih Cil. Mama Cil beban banget nih, enggak mau cari makan sendiri nih. Cil, kasih dong. Hah? Ini kasih. Atapnya kita kasih ya. Mama, aku jatuh. Tunggu aja. Ntar, atapnya Cil. Itu. Ma, aku mau makan Cil. Dulu. SCPI kayaknya nggak bisa naik tangga. Makanan. Ah, cepat. Cari makanan cepat. Aku mau cari makanan deh. Ah, cari makanan. Nanti aku nggak tahu, nggak bisa balik. Sini lah, kita temenin lah. Bentar. Aku set waypoint dulu ya. Set waypoint gimana caranya? T. Ya. Oh, di sini ya? Ya tinggal di save. T. Ayo, Cil, jangan. Sini mak. Waypoint. Ayo, Cil. Terus gimana nge-save-nya? Create waypoint ya? Iya, create. Ah, udah. Itu bukan checkpoint, cuy. Ya udah, pokoknya di set aja dah. Ayo, selesain yuk. Apa? Cil, mana? Kita tuh lagi cari makanan. Bagi tugas. Miko Cil cari makanan, Mik cari toilet. Mama Cil cari apa ya? Aku udah 39 nih, cari makanan dulu. Ya udah, aku kasih dulu loh makananku nih. Ini jelek banget nih. Mana? Oh, datu. Bye-bye. Nanti mah gak bisa pulang loh. Ya udah, mah. Kayak gue tuh, mah. Nah, ini makanan. Mas, kok dilempar? Hah? Ya, mah tinggal pick up, mah. Kan? Iya. Terus? Oh, tinggal pick up. Habis. Bukan F. Parah banget di Mama Cil nih. Ini mungkin siapa tahu kita bukti. Ya. Aku udah ketemu makan terus aku udah makan. Diambil. Kamu ambil yang banyak makanannya. Tempat tidur mau nggak? Tempat tidur. Ini tuh. Dua tuh. Kasih meja ya. Water flip. Malah adanya meja doang, nggak ketemu toiletnya. Ada nggak sih toilet di IKEA? Berisik banget. Ini mau bikin rumah kecil aja lama banget guys. Ini timnya sangat-sangat noob semua nih. Bang Cepu bekerja keras ini. Si Ma beban tuh. Iya, Ma beban banget nih. Nggak ngerjain apa-apa Ma dari tadi. Diminum. Bang Cepu udah kasih meja. Kasih lampu. Abis itu nanti kita panggil. Aku udah mau kasih lampu. Aku kasih lampu yang warna hijau. Ya udah. Penjaganya matanya terlihat kayak seneng cuy. Enggak, mukanya itu enggak kelihatan tahu. Nanti Bang Jepu panggil ya. Nanti kalau udah malam kita siulin nih. Iya. Bang Jepu. Play lagi nih cuy. Nenek. Buat tutup pintu ya. Tutupnya ditutup. Nanti apa atapnya ditutup dulu, baru nanti terakhirnya kita sisain satu buat nutup pintunya. Sini, aku taruh. Nenek. Tuh. Mana di drop? Dah. Ayo cuy. Udah? Oke, okay, let's go. Ntar, Bang Cepu foto dulu. Hei, jangan ditutup, hey. Woy! Bang! Udah. Ini udah ketutup ya? Ya. Oke. Okay. Udah. Let's go. Mantap. Kita udah membuat apartemen kecil kita di IKEA, guys. Bang, dilepas! Jangan dilepas dong. Siapa itu yang lepas tuh? Atas ya? Mik, jangan dilepas, Mik. Don't touch anything, Mik. Gimana? Pasang atasnya nanti dia bisa loncat dari atas loh. Nah, oke. Okay. Nah, Mik, jangan apa-apa, Mik. Nah ya. Kita tunggu malam nih. Loh, dibuka lagi. Mik, jangan dilepas, Mik. Nanti kamu Bang Cepu kasih ke penjaga IKEA-nya loh. Apa loh, Mik, ini loh. Tahu nih, Mik. Ini rapi tuh. Ayo loh. Mik, jaga Mik. Mik, Bang Cepu panggil ya. Iya, panggil. Oke, siap ya. Diam. Panggil ya. Bang Cepu siulin tadi guys. Mana dia? Siapa dia siulin bang? Siulinnya pakai H. Pakai H. Oh. Serem guys. Aku siulin terus. Woy jangan di spam woy. Woy. Mana tuh penjaganya? Mama Cil serem banget sih kelihatannya tuh. Mana? Penjaganya enggak ada nih. Penjaganya enggak ada.
hoax nih. Bang Jupu buka ya. Kita ada ini loh. Ada teddy bear yang menjaga kita. Hah? Jima. Siapa lagi? Mana? Aman guys, kayaknya guys. Kita berhasil 24 jam di dalam IKEA guys. Aku mau buka aja ya. Pantesan kalau di game story kemarin tuh kita harus bikin kayak itu ya, box-box itu supaya kita bisa selamat dari penjaganya. Yang mana sih? Yang kemarin kita yang jadi YouTuber itu loh, yang di Roblox itu loh. Mana sih? Ish. Lupa loh. Yang story YouTuber. Vlog squad. Oh, itu. Ya kan kita kan bikin kayak gini juga kan? Iya, emang ya. Iya. Tapi ini bukan box. Oh, iya. Gak ada guys. Ini dibuka. Aman guys, ternyata seal, guys. Too easy. Kok dia enggak datang dong? Siul. Awas. Gimana kalau Bang Jupu copot? Iya, Nek. Udah siul. Iya, guys. Kita udah siul-siul kok enggak nongol-nongol sih, guys. Karena makan nongol, enggak jelas. Takut dia guys, atau dia nggak bisa ngelihat kita ya guys kalau di dalam sini guys. Jangan-jangan di bawah dia ya. Waduh, apa aku ngelag ya? Enggak ah. Kamu gerak kok dia tadi. Tuh. Kamu mau jalan di tempat? Hah? Oke guys, jadi challenge 24 jam di IKEA-nya kayaknya berhasil ya guys. Cuy, hah? Aku ini kalau pakai grafiknya full giginya aku langsung nge-lag parah loh cuy. Oh, makanya komputernya udah kentang itu berarti. Parah, si pengecil aja masih bisa loh. Sama Bang Jupu sama aku. Grafiknya full, aku nggak bisa loh. Gimana guys, menurut kalian guys? Apartemen kita di IKEA keren gak nih guys? Ada tempat duduk. Cuy, aku pindahin ya cuy. Apa? Aku pindahin yuk. Pintunya dibuka satu, coba. Eh jangan lah. Iya, Bang Jupu penasaran. Buka lah. Bisa loncat dia. Bisa. Mana? Eh jangan. Jangan, capek capek. Apa woi? Jangan dibuka. Ayo, kita nanti kita kalau mau tumbuhnya kabur itu. Kabur. Siap-siap kamu ya. Dibuka. Mik parno banget, guys. Tutup aja, guys. Takutan dia. Di pojokan mik ketakutan, guys. Hah? Tuh lihat tuh. Apa itu? 19. Cukup ah, sebentar lagi pagi. Nanti kalau pagi kita cari sarapan. Cuy, hah? Teddy bear-nya jatuh. Jangan, itu jimatnya mik-mik itu. Ah, selamat guys. Nah, kita buka dulu sih deh. Yeay. Gimana guys? Keren banget gak nih? Coba deh, kita selfie dulu. Kalian foto sana. Bang Jupu fotoin. Ih, kok macet? Iya. Sini, Mak. Mana nih? Ngestak ya? Wih. Omang ngestak sih. Nah, udah tuh. Dicopot dulu baru pasang lagi. Ayo sini, Mak. Aku di atas sini. Ah, foto situ Bang Jupu. Udah situ kalian gaya, Bang Jupu fotoin. Udah, siap. Aku ngedance enggak? Ya, sambil joget enggak apa-apa. Mana mik-mik? Itu mik-mik di atas udah kelihatan kok. Udah, siap. Siap ya? 1, 2, 3. Oke. Nih guys, gimana menurut kalian guys? Apartemen kita di IKEA keren gak nih? Tuh, coba kalian kasih nilai. Dari 1. Dari 9 sampai 10, berapa nilainya? Gimana nih guys, mungkin segini dulu ya video kali ini. Kita 24 jam di IKEA, kita bikin apartemen kecil dan aman. Kita gak ditangkap sama penjaganya. Kalau kalian suka dengan video dan game ini, boleh kasih like banyak di video ini ya. Thank you banget udah nonton sampai akhir. Dan kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Ciao.